Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau buat Shopee haul tote bag estetik. Di sini aku udah ada beberapa barangnya dan itu juga udah ada beberapa yang aku buka. Jadi langsung aja kita ke videonya. Untuk yang pertama di sini aku ada dari Chicoisme nama tokonya. Di sini aku beli dengan harga Rp25.900. Nah, di sini juga aku beli pinnya untuk ditempel di tote bagnya. Untuk pinnya itu harganya Rp3.000 dan dikirim random gitu. Yang kedua, ini aku ada dari Wisiwik nama tokonya. Di sini aku beli dengan harga Rp19.000 yang varian botol Japanese. Yang ketiga, di sini aku ada dari palette.shop nama tokonya. Ini aku beli dengan harga Rp30.900 yang varian modular. Dan yang terakhir, ini tuh yang paling murah banget. Aku belinya cuma Rp6.000 di riskybag_fashion nama tokonya. Tapi setelah aku cek beberapa hari yang lalu, dia tuh naik harganya jadi Rp7.500. Nah, ini adalah detail dari tote bag yang pertama. Untuk bagian depannya itu dia ada tulisan Essence-nya dan bagian belakangnya itu polos. Bahan dari tote bag ini tuh adalah bahan twill dengan ukuran 39 x 35 cm. Untuk tote bag-nya itu dia nggak ada slatingnya ataupun perekatnya. Dan di bagian dalamnya itu dia ada tempat kecil untuk naruh koin atau barang-barang kecil lainnya. Ini detail dari tote bag yang kedua. Dia tuh bahannya kanvas tebal gitu dan gambarnya itu di bordir, bukan di sablon. Ini untuk detail belakangnya. Ukuran dari tote bag yang kedua ini dia 33 x 40 cm. Untuk tote bag yang kedua ini dia tuh nggak pakai slating tapi ada perekatnya gitu, jadi lumayan aman lah ya. Ini untuk details dari tote bag yang ketiga. Bagian depannya itu dia ada tulisan modular mode dan beberapa tulisan lainnya. Dan bagian belakangnya itu polos. Untuk bahan dari tote bagnya itu dia bahan kanvas dan ukurannya 35 x 36 cm.
Di sini tuh dia pakai slatting, jadi benar-benar aman banget. Dan tinggi talinya itu 28 cm. Dan ini adalah details dari tote bag yang terakhir. Bagian depannya itu dia ada tulisan staffnya, dan bagian belakangnya itu polos. Untuk bahannya itu dia bahan kanvas, tapi yang gak begitu tebel. Di sini dia udah pakai slatting, jadi walaupun murah, tapi dia tuh aman banget. Ukuran dari tote bagnya itu 29 x 37 cm. Dan ya, segitu aja video Shopee haul dari aku. Untuk semua barang-barangnya, nanti akan aku taruh linknya di description box. Thanks for watching ya, and see you on my next video. Bye!